Adi kita ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya saya ada permintaan dulu sama mamang saya. Mang, ya. Ini saya tertarik dengan brosur ini, Mang. Betul, betul, betul. Tapi kalau bisa saya pesan satu ya, kambing kakinya 4. Di mana-mana ada yang 5 jeng satu di sini. Enggak boleh kalau untuk kurban enggak boleh. Enggak boleh, enggak boleh. Saya minta kambing yang super. Oh, siap, siap, ya? Aman, aman. Aman deh kalau itu mah memang okay. Harganya sudah pasti. Diamanin ya. Ya, nanti uangnya ditampur saja. Oh iya, nanti. Oh, iya. Harganya kira-kira berapa, Mang? Ya, sekitar 5M lah. Maaf, Mang. Boleh nggak nih saya sobek-sobek, Mang? Nggak usah bisnis begini, masa buat kurban 5M? Itu penipuan itu namanya. Enggak, kan kambing super. Supernya kan jumlahnya dulu berapa, Le? Ya, jumlahnya mah satu, saya mah pesannya. Oh, beli satu, saya pikir beli banyak. Ya, beli banyak juga nggak sampai 5M. Saya tahu harga masalah itu, Mama. Oh. Saya gini-gini juga tukang kuda. Udah tertera di sini, Le. Udah ada? Udah ada. Mang, ya udah. Saya juga pesan satu ya, sapi. Tapi dalam tank ya. Ya itu enggak. Ada, Mang? Ada. Kalau tadi sama kuda, ini sama tank. Sama tank. Iyahin aja, iyahin. Ya, kalau memang enggak paham, iya gitu aja. Siap. Itu. Berang ini. Iya. Itu sapinya pakai kaki enggak? Enggak pakai dong. Okay. Pakai dong. Ya udah. Kalau enggak pakai kaki, sapinya gimana? Apalagi kakinya yang 2 di depan gak ada, jadinya kangguru nanti. Udah mengurusin, saya mau ngobrol sama Adi. Siap. Kita boleh pesan juga gak, Le? Oh, boleh. Kita pesan juga deh berarti, Mang. Apa? Harganya dulu berapa tadi? Berapa tuh tadi? Ada yang bagus, ada 3 yang juta bagus. Setengah. 3 juta tuh, setengah. Tuh ada tuh yang bagus tuh. Ada. Ini kambingnya kawinan dari tikukur sama kambing. ada. Hasilnya ada. Suaranya gimana suaranya? Itu? Kur ketembe.